Nenek kami tercinta, wak kami, adik kami, saudara kami, keluarga kami, ibu, nenek, semuanya, binti bilang. Kemarin, semalam, jam 9 kurang, jam 9 kurang 15, di rumah sakit Sentra Medica. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua, teman-teman, saudara-saudara, keluarga besar, tanda, dan mengenal mama secara langsung, atau mewakili kami keluarga besar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah diberikan untuk almarhum, baik selasa ataupun waktu beliau sedang menjalani sakit di rumah sakit. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila semasa hidupnya almarhum mama pernah melakukan kesalahan dengan kami sengaja ataupun tidak. Kami dari keluarga minta dibukakan kebenaran yang sebesar-besarnya untuk semua kesalahan yang pernah dilakukan pada dalam semasa hidupnya, dan salah pada semua yang sebenarnya juga ada urusan duniawi, sangkutan utang piutang ataupun apapun yang belum diselesaikan oleh mama, mohon menghubungi kami keluarga agar semua urusan mama dapat kita selesaikan. Sekali lagi mohon dibukakan maaf dan minta doanya untuk mama, semoga mama mendapatkan tempat terbaik di sisi yang masih mama diampuni semua dosa dan kesalahannya, terima iman Islamnya, lapangkan hidupnya, terangkan hidupnya. Semoga kuburan mama itu menjadi tempat terbaik semua. Kembali ke rumah ternyata ada problem di kembali lagi ke rumah sakit dirawat lagi dan kemudian sore kembali kondisi yang normal sampai semalam jam 9 kurang 15. Saya waktu malam itu saya masih di lokasi lagi live. Malamnya, tengah malamnya masih dua malam berturut-turut masih temenin mama. Setelah selesai live, kemudian mama pulang langsung ke rumah sakit, temenin sampai jam 1 dan 2 sampai lagi mikir siang, 3 malam live, temenin lagi semalam.
Terus pas lagi live dikabarin, hanya sempat menyelesaikan segmen dulu, habis itu langsung izin untuk langsung ke rumah sakit buat jenazah pulang. Kita kontrol ya, kontrol mama itu bulan Maret besok ulang tahun. Mama dua hari lagi ulang tahun. Nah, jadi obrolan terakhir itu mama buat ulang tahun mama. Ulang tahun mama, mau tahu apa? Nah, apa ya? Permintaan terakhirnya mama tuh minta tahun baru ngumpul gitu sama keluarga, sama keluarga besar. Alhamdulillah terlaksana. Tahun baru. Kita ngumpul bersama-sama semua. Memang seminggu kemudian sakit lagi. Memang kondisinya seperti itu. Kontrol enam sampai kemarin mama. Iya. Aduh. Pasti agak merasa sangat dingin, pasti dekat sama orang tuanya, kedekatan saya sama istri, kedekatannya ya deket banget sih. Kan di masa-masa terakhirnya mama tuh juga sempat mami datang tuh udah cuma bisa senyum. Untuk ulang tahun pernikahan kita tanggal 15 Maret. Iya. Kayaknya mama dari dulu waktu setelah papa dimakamkan tuh mama bilang, "Den, mama kalau bisa pengennya di samping papa." Iya, ternyata mama tuh sudah menyiapkan satu koper. Di situ udah ada 5 batik, kain impong, kain penutup untuk kalau mau bilangnya gitu. Itu juga yang menyampaikan Bang Jai, Bang Jai itu yang asisten pribadinya mama yang biasa nemenin mama. Oh, mama begitu pernah bilang kalau mama meninggal, ini udah ada di koper semuanya, udah lengkap, udah ada 5 batik, udah ada kain iron, udah ada penutup jenazah yang mama beli sendiri waktu umroh bareng sama kita gitu. Mama bilang tuh suka dibongkar, katanya bongkar nggak dilipat lagi. Nih Bang Jai, yang kain ini taruh paling atas ya. Nah itu kain yang tadi kita pakai mulai dari rumah ke masjid, dari masjid ke sini. Itu memang mama sudah mempersiapkan sendiri kain itu dan kain-kain lain. Jadi keluarga tuh udah gak nyari-nyari kain lagi karena memang udah disiapin kain itu di satu koper sama mama. Harus akur sama saudara sama dan